warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RR yang tadi ada di Gami si chapter baru ada Siris. Udah kesini belum? Udah pindah kamar belum? Pindah kamar nih, gak salah ya toh. Iya. Maaf ya sahabat RR. Kita ketemu lagi di sini ya. Di @riskyrich_butik. Sama aja sih ya Kak Nurul ya. Iya, sama aja ya Kak. Iya, dan sekarang nih Kak, jadi gimana nih, langsung ke sepatunya aja. Soalnya tadi udah pada penasaran banget nih Kak sama sepatunya. Oh boleh, atau mau nunggu masuk dulu Kak? Boleh. Nunggu masuk dulu. Iya, nunggu masuk dulu deh yang tadi ada di Gamis Hijab terbaru. Iya, kita nunggu masuk ya biar rame ya Kak ya. Biar antusiasnya wow gitu Kak. Iya, iya, barangkali ada yang ketinggalan tadi. Iya, kemana nih? Bener banget Kak. Ternyata salah kamar. Salah kamar nih, wah. Jadi dari mana aja nih Kak Nurul? Coba dong Kak Nurul, bacain Kak Nurul. Aku gak kelihatan. Wah, boleh banget nih. Ada yang nanyain, langsung dong Kak. Ada yang minta langsung Kak, gimana nih Kak? Udah penasaran banget nih kayaknya sahabat RR. Iya benar, udah penasaran banget ya pastinya. Langsung dong, wah requestnya pada langsung nih Kak. Wah iya, kayaknya udah penasaran banget nih Kak Nurul. Tapi ini Kak bentar, ada yang nanya nih @sari_malay Kak lagi pakai himar apa sih? Yang Kak, mana nih? Kalau Kak Nurul nih pakai himar apa? Aku himar Insi ya Kak, ini yang layar duanya. Jadi ini tuh bisa di stylist, ada layar satu. Nah layar satu tuh yang di belakang ini. Iya. Nah layar dua yang aku pakai kayak gini, lebih cute. Jadi satu himar bisa ke beberapa style ya Kak Nurul? Iya, bisa beberapa style. Dan gak cuma ini doang ya Kak, bisa bener di styling sesuka kalian. Bener nah, banget. Nah kalau yang aku ini itu satu set ya Kak, sama gamis Naura. Bener banget. Sama gamis Naura. Ini himarnya. Gamis Nauranya. Ada yang kangen enggak nih? Warna iya, tiap. Gamis Naura yang satu set itu loh ya kan dulu ya. Itu yang ekonomis banget ya kayak harganya. Satu set. Harganya juga terjangkau banget. Iya. Udah Kak, mulai aja Kak. Udah iya, yuk kita mulai aja yuk Kak Dias yuk. Ayo. Jadi gimana nih pertamanya Kak Nurul? Oh, mulai dari mana Kak? Oh ya, BTW aku lagi pakai sepatu tau Kak. Sepatu RR. Sepatunya RR. Wah, iya, 150 jadi tinggi banget. Iya, tinggi banget ya Kak Dias. Minta maaf jauh banget. Soalnya Kak Nurul pakai sepatunya dari RR. Iya, benar. Jadi kita liatin dulu aja nih Kak, nanti ngeliatin kalau yang dipakai Kak Nurul kayak gimana. Wah benar ya, aku pake. Jadi yang pertama nih, tipe-tipenya nih Kak, kasih tahu dulu Kak. Boleh, tipenya nih ada berapa sih Kak? Ada 3 Kak Nurul. Jadi ayo, langsung diliatin aja Kak. Boleh, ayo. Oke, yang pertama nih Kak Nurul, ada apa nih Kak Nurul? Nah, ini dong Kak Nurul. Ini ada slip on nih Kak Dias. Wah, wow, cantik banget Kak, jadi girly ya Kak? Iya bener banget, ini jadi lebih girly Kak, ada pita-pitanya dan ini tuh tinggal slup gitu aja tuh Kak. Ya Allah, jadi simple banget ya Kak Nurul. Bener. Jadi tinggal pakai slup. Slup aja nih, enggak ngebuang banyak waktu ya Kak. Biasanya kan kalau pakai sepatu kan sering ditinggal sama temennya Kak ya. Iya, ya Allah itu aku banget. Wah, nah kalau pakai ini nih, kalau pakai sepatu dari RM nih Kak, ini tinggal slup aja, nggak nunggu beberapa menit lah, pokoknya nanti bisa lebih gercep dari temennya. Iya, dan ini udah langsung kece badai ya Kak, pakai ini. Kece badai, bener banget. Nggak perlu lama-lama. Bener banget Kak. Oh ya, aku jelasin lebih detailnya aja ya Kak ya, boleh. Oke, boleh. Aku atau Tadias yang mau ngejelasin? Aku boleh Kak Dias nanti. Oke, okay, ya. Jadi yang slip-on ini modelnya kayak pita gitu di atasnya, jadi lebih girly banget ya sahabat RR. Dan ini itu tipenya tinggi ya Kak, jadi soalnya ini tinggi hampir 5 cm. Jadi buat yang pengen pakai high heels nih tapi nggak mau, takut karena takut jatuh, ini nih solusinya buat sahabat RR nih Kak Nurul. Jadi ini tinggi banget tapi dijamin tetap nyaman dipakai karena ini empuk soalnya. Jadi pokoknya nggak usah takut kecapean pakai yang sepatu tinggi. Solusinya buat kalian ini nih, slip onnya RR. Dan ini nih bahannya nih dari kulit sintetis Kak Nurul. Wow, aku zoom in ya, ini bahannya bagus banget. Tuh kayak gini, jahitannya juga rapi banget Kak Nurul. Dan ini aku suka banget detailnya Kak Nurul. Ini cute banget sih, jadi aku nih jadi makin girly nih Kak Nurul kalau pakai ini. Bener banget Kak, jadi makin girly ya Kak Dias. Iya, jadi imut-imut lucu-lucu gitu. Buat kalian yang suka banget nih tampil girly, ini nih solusinya nih, slip on dari Rizky Riz. Bener. Dan ini nih aku lagi pegang yang warna K
camel. Nah, warna camel nih, warna coklat tuh, coklat-coklat gitu ya kayak muda. Jadi kayak kulitnya unta. Iya benar. Iya, jadi ini coklatnya muda ya, sahabat RE. Jadi ini cantik banget. Jadi buat kalian yang agak gelap nih misalkan apa ya, tone kulitnya, kalau pakai ini jadi langsung cerah. Oh ya, cakep banget deh. Lanjut nih Kak Nurul, ada model apa Kak Nurul? Oh ya Kak, sebelum modelnya di variasi warnanya dulu aja. Oh iya, boleh. Aduh, aku lupa. Jadi ini slip on nih ada warna apa aja Kak Nurul? Wah, ada banyak. Coba lihatin Kak Nurul. Yang ini Kak, ada warna ivory. Wah, ivory. Coba Kak zoom in Kak. Ivory-nya ini Masya Allah, manis banget nih Kak. Lebih soft ya Kak, lebih kalem. Jadi kayak krim, tapi krimnya muda banget ya Kak Nurul. Iya, bener dong. Dan ini tuh udah modelnya feminim ya kayak bener banget. Terus warnanya juga ivory nih, kalem nih sahabat RR yang mau tampil lebih girly, ini wajib banget nih Kak. Tapi yang girly kalem ya Kak Nurul. Benar. Girly kalem. Girly kalem. Iya benar banget Kak dia. Iya. Terus warna selanjutnya warna apa Kak? Warna the next warna apa ya Kak ya? Warna salep Kak Nurul. Iya, nih Kak warna salepnya Kak. Ini lebih ke warna pink. Look pink dusty gitu ya, iya, tapi warna. Kita nyebutnya salem. Dan ini kalem banget ya Kak Nurul. Bener, kalem banget nih. Warna yang suka warna pink-pink gitu ini wajib banget nih Kak, order nih Kak. Ya tapi pinknya bukan yang shock pink gitu ya Kak, bukan. Jadi netral ya. Iya bener, bukan yang pink ngejreng gitu ya Kak. Jadi ini buat sahabat RR yang suka pink, kudu banget nih order yang ini, slip on warna pink. On warna pink nih, pink, bukan pink juga, salem. Oh iya, salem warnanya. Iya, salem. Abisnya ada warna-warna pink gitu sih Kak. Iya, pink dusty. Ya pokoknya salem lah. Nih salem pink, warna pink. Salem. Nih yang penasaran. Terus kalau yang slip on ada 3 warna aja ya Kak Nurul? Iya benar, ada 3 warna. Kalau yang aku pakai tadi warna camel. Mau dijajarin sih Kak Nurul, liatin lagi ke sahabat RR. Mau warna apa aja? Satu aja Kak Nurul. Oke, okay, oke. Okay. Ini ada 3 pilihan warna. Sini. Ini warnanya. Iya, dan ini kalem banget Kak Nurul. Jadi enggak perlu bingung pakai gamis warna apa, terus sepatunya harus matchingin. Ini udah masuk banget nih ke semua warna gamis Kak Nurul. Bener Kak, karena kita pilih warna yang senada ya kayak yang netral. Bener. Mau warna gamis apa aja, ini pasti matching banget nih sama sepatu RR nih Kak, Kak Dias. Iya, betul. Jadi soalnya RR nih memanjakan kalian banget nih untuk warnanya. Jadi enggak usah bingung-bingung pilih warna, semuanya masuk banget ke semua style kalian. Bener banget Kak Dias. Oke, okay, lanjut ke tipe sepatu selanjutnya Kak Nurul. Boleh. Lanjut. Yang kedua warna apa Kak? Mau sepatu atau sandal? Mau apa sahabat RR? Mau sneakers dulu deh Kak Nurul. Coba Kak. Sneakers. Bentar Kak, ada yang nanyain dulu deh. Boleh kita mau. Salemnya cakep. Iya, cakep banget salemnya. Mimin suka banget semua warna sih, suka. Mau banget. Boleh stay tune ya. Mimin mau kasih lihat ke kalian dulu semua warna dan semua variasinya biar enggak penasaran. Ayo Kak Nurul. Wah, udah datang Kak. Ini aku bawa yang sneakers. Wah, sneakers ini. Ini tomboy tapi tetap cucok meong ya. Benar Kak, cucok benar meong. Banget. Lucu. Girly tak campur tomboy. Oh, jadi kombinasi apa nih Kak? Tomboy girly. Tomboy girly bener banget. Nih, di sini nih ada tali-talinya kayak gini nih sahabat RR, ada variasi resletingnya juga. Nih, seperti ini. Yang aku bawa ini warna tan ya Kak Dias ya. Ini warna tan. Iya, tan ya. Ini warna tan. Look deh, ini coklatnya nih manis banget. Masya Allah, warna coklat-coklat. Jadi Kang jadi ngiler ya kayak karena ngomongin coklat nih Kak. Iya, ya namanya cewek ngomongin coklat ya Kak. Siapa nih yang suka coklat? Jadi cocok banget nih buat kalian nih yang suka coklat, bisa banget order sepatu sneakers dari RR warna tan. Nah, ini aku buka nih Kak biar enggak penasaran, dan ini tuh ya, talinya tuh emang panjang banget Kak. Wow, jadi enggak susah Kak pas masuknya.
nih bisa banget dilonggar-longgarin kayak gini. Yeah. Jadi masuknya tuh nggak susah. Mm. Dan di bagian dalamnya nih kak, ini nih nyaman banget kak. Lihat deh. Wah iya iya, ini nggak bikin capek sama sekali ya kak Nurul. Bener, empuk banget tuh kak. Masya Allah. Masya Allah, dan soalnya juga ini ya kayak rapi banget ya kak, Masya Allah. Ini sama ya kak Nurul, soalnya hampir 5 cm bener, juga bener. Dan ini tuh rata ya kak Dias ya. Jadi buat kalian yang mau pakai sepatu tinggi tapi gak mau pakai high heels nih, buat kalian nih cocok banget, soalnya gak perlu pakai yang runcing-runcing gitu. Soalnya iya, kan sakit ya kak Nurul. Iya bener kak. Dan ini talinya nih bisa di apa sih, adjust sesuai keinginan kalian, gak harus kayak gini, bisa dimodifikasi. Kayak aku pas sekolah tuh kan Nurul suka banget ganti-gantiin model tali. Wow. Malah dicampur warnanya kan Nurul. Wow, warna tali. Iya. Warna-warni ya kan. Iya, dia sih. Sampai pernah dihukum waktu itu diganti tali rapia sama sekolah soalnya soalnya bandel. Kan dia sakal banget. Iya. Oke, ada warna apa lagi sih kan Nurul? Warna yang kedua ada warna white. Benar ya sahabat RR, kalau yang sneakers ini ada berapa warna sih kan Nurul? Ada 4 kak. 4 warna. Yuk yuk, ini yang warna, ini warna white-nya. Wow, white-nya cakep banget kan Nurul, elegan banget ini mah. Ih. Cucok meong kak, kalau kata Tedias. Ini white-nya tuh jadi memberikan efek glowing gitu, langsung cerah banget lah. Bener. Dan warna putih tuh emang lagi booming banget sih kan, teman-teman aku tuh pada nyari-nyari sepatu warna putih kayak gitu. Nah ini nih RR nih recommended banget kak Dias, karena ini ada resleting nih, variasi resletingnya. Di sini ada talinya nih kak Dias. Masya Allah. Gimana ya, tomboy-tomboy girly gitu ya kak? Iya iya, tomboy girly tuh buat yang suka tampil tomboy tapi mau girly juga, ini cocok banget di bahasa buat RR. Dan ini nih putihnya putih banget ya kak? Iya benar, putih banget kak, bukan yang broken white kayak warna putih tulang gitu. Iya misalkan, iya, jadi cerah banget ya kak Nurul. Bener, ini tuh benar-benar cantik banget sahabat RR. Dan ini tuh ya sneakers lagi emang lagi pada booming sih kak. Jadi tuh buat kalian yang ini nih nungguin launchingnya di online ini kapan, launching kapan di online, dan ini tuh stay tune terus ya. Aku mau ngebahas model sepatunya dulu aja, nanti aku umumin ada launching apa ke depan dan ini tuh kapan launchingnya. Jadi kalian harus stay tune dari awal sampai akhir nih sahabat RR. Nah lanjut di sini ada ya komen nih, bentar ya. Bisa dibuka nggak kak resletingnya? Wah ini aku buka nih, coba. Ini tuh nggak bisa dibuka kak, jadi cuma variasi aja resletingnya. Look deh, kayak gini. Lihat-lihat resletingnya nih, warna kemasan gitu kak. Jadi oke banget deh sahabat RR. Resletingnya hidup atau mati? Resletingnya cuma variasi aja cantik. Banyak yang nanyain ya, resletingnya hidup atau mati. Wah, jangan hidup atau mati nih kak. Jadi gimana ya, jenuh banget warnanya. Warnanya lebih soft kak, ini cantik banget. Cucok meong, wow banget. Boleh banget nih langsung order ya sahabat RR. Ayo warna apa lagi kak Nurul? Lanjut, ukuran kak, 36 ada gak? 36 ada ukuran dari 36 sampai 40 ya sahabat RR. Benar. Bentar, Mimin mau tunjukin warnanya lagi. Oh ya, buat ngingetin sahabat RR nih, yang pertama tadi ada modelnya slip on dan yang kedua ini yang lagi di review itu namanya sneakers. Tungguin ya warnanya. Oh, ya. Ini warna yang ketiga. Wah, ini sama ya Kak Salem, Kak. Bener, warna Salem tapi modelnya beda, Kak. Ini sneakers. Ini cantik ya, banget warna Salemnya. Bener-bener ini mah perpaduan tomboy sama girly. Wah, cung lah pokoknya ini mah. Keduanya ada di sini ya kak ya. Nih buat yang nggak mau satu tipe aja nih, bisa beli ini nih dua sekaligus ya kak Nurul. Bener banget kak. Jadi dari style dari atas nih kak, dari atas kepala ya kak, sampai ujung kaki riskirit semua dan kalian bisa ikutan OOTD. Peluangnya lebih besar ya kak ya. Iya. Buat nanti insya Allah RR tuh tiap bulan adain GA OOTD. Iya dong, GA langganan ya kak bulanan. Iya. Itu. Terus selanjutnya warna apa kak Nurul? Ini ada warna coklat. Wow, warna coklat. Coklat kak, ini coklatnya nih manis banget nih kak, warna gelap. Iya, jadi ini dark choco gitu ya kak, jadi coklatnya gelap gitu. Lebih ke warna apa sih ini tuh ya, kayak duff gitu ya kak, bener gak sih? Duff. Jadi kalau tadi kan yang tan itu lebih muda ya, ini lebih gelapnya nih.
Nih, resletingnya kalau kalian masih penasaran, liatin deh. Ini udah dibuka kan, Nurul? Iya, udah. Iya tuh, jadi ini variasi ya, sahabat RR. Dan bisa yang bisa di adjust itu ini talinya. Talinya kita buka coba, Kak Dias. Talinya dibuka, jadi ini tuh pas masuk nih ya, Kak Dias ya. Enggak sama sekali ngeribetin pokoknya. Ini tuh ya bisa, ini tuh pokoknya emang recommended banget sih, Kak. Iya. Ada sneakers, ada slip on. Terus yang ketiganya model apa ya, Kak? Nanti, pokoknya jadi stay tune terus. Oh, bener. Wah, ini ada yang manis banget. Semanis kakak iya, dong pastinya. Iya, sahabat RR yang manis-manis. Di hari Kamis manis. Tadi udah berapa warna kan, Nurul? Udah 4, Kak. Oh, udah 4. Berarti sekarang yang model ke... Kak, dijajarin dulu dong, Kak. Wah, boleh. Biar ingetin sahabat RR lagi warna-warnanya. Ini aku pegang 2. Nih, warna 2 selanjutnya. Nah, ini ada warna coklat, ini ada warna tan, warna salem, warna white. Nah. Iya, jadi ada 4 warna ya, sahabat RR, kalau untuk sneakersnya. Kalau tadi yang slip on ada 3 warna ada ya, Kak. Ada 3 ya, Kak, benar. Ayo, dijawab dulu, kalian semuanya warna apa nih? Ayo komen. Selanjutnya, Kak Nurul. Boleh. Atau mau baca komenan dulu? Boleh. Wah, ini nih udah ada banyak nih, Kak, yang komen. Masya Allah. Gimana, Kak, sahabat RR, Kak? Nih, ada yang nanya nih, Kak, minta saran. @ayu_tri_agustina_ Yang sneakers bagus nggak, Kak, kalau dipakainya sama gamis? Wow, Masya Allah, bagus ini banget. Ini tuh recommended banget, sahabat RR. Sini, Kak. Nih, ini tuh recommended banget, Kak. Ini tuh ya, walaupun warnanya... karena kita kan pilih warnanya yang emang netral ya, Kak Dias ya. Cocok buat ke semua warna gamis. Jadi ini tuh cocok banget. Dan soalnya nih, ini tuh 5 cm, Kak Dias. Ini tuh rata nih, Kak. Jadi tuh nggak perlu takut kesleo ya, Kak ya. Biasanya kan ada yang takut kesleo karena pakai heels yang cuma satu gitu tuh, Kak. Aduh, itu serem banget kan, Nurul. Serem banget itu. Nah, ini nih recommended banget ini solusinya. Iya, pokoknya anti capek dan kalian bisa kelihatan lebih tinggi. Nanti aku lo pakai lo, masa kan Nurul aja yang pakai. Iya nih. Sebenarnya juga harus pakai. Ayo Kak Nurul, yang ketiga. Sebentar ya. Tadi ada modelnya slip on dan kedua ada sneakers. Sneakers itu yang ada talinya ya, sahabat RR. Dan untuk sepatunya itu pakai sol yang 5 cm semua. Jadi buat kalian yang ingin kelihatan lebih tinggi nih, pokoknya solusinya sepatu riskiris. Nah, the next model selanjutnya di sini ada sandal ya, kayak ini lebih casual. Iya, ada sandals. Siapa nih yang suka sandal? Aku semua. Dia suka apa? Aku suka sandal, suka sneakers, suka slip on, semuanya aku suka. Wah, borong Kak, wajib borong. Ini gimana sih, Kak, sandal suka? Sandal nih ya, Kak ya. Di sini tuh ada kayak gaspernya gitu, Kak. Pahitnya ya, Kak Nurul. Nih, ini tuh ya, caranya nih mudah banget nih, Kak. Liatin deh. Tinggal kaitin. Ini bisa di-adjust sesuai keinginan sahabat RR ya. Jadi ini ada 3 lubangnya. Jadi misalkan kekecilan atau kebesaran, ini bisa di-adjust sesuai keinginan kalian. Wah, bener. Dan varian warnanya nih, Kak, banyak banget, Kak. Kalau yang sandal sih, Kak Nurul. Bener banget, banyak. Yang ini yang aku bawa, ini warna apa, Kak? Ini warna blue. Wow, warna blue nih, Kak. Blue-nya nih nggak blue wow ngejreng gitu ya, Kak ya. Oh, kayak blue. Dusty blue. Bener, blue-nya nih soft banget nih, Kak. Liatin deh. Jadi tetap masuk ke semua warna gamis. Iya, emang karena RN ini pengen milihin warna yang cocok buat semua warna gamis ya, Kak. Jadi bisa di mix and match. Jadi gitu. Carinya yang netral. Bener, warna netral. Tadi ada blue ya, sahabat RR. Keduanya nih ada warna apa, Kak Nurul? Ini, Kak, ada warna Wah, ini sih cakep banget sih, Kak Nurul. Warna black ini netral nih, Kak. Ini paling netral. Ini blacknya jet black banget ya, Kak Nurul. Iya, warna jet black. Anti apa, bule-bule. No, bule-bule. Ini pokoknya the best banget deh blacknya tuh. Pekat banget. Dan ini kulit sintetis ya, sahabat RR. Bener, dan ini tuh halus, Kak. Halus banget, halus tau, banget tuh feelnya.
Dan ini sama ya, soalnya 5 cm. Tapi ini sepertinya agak tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit dari kedua sepatu yang tadi. Kalau ini sandal lebih tinggi. Jadi, buat kalian yang mau tampil tinggi, nih, Mimin rekomendasiin ini semua sepatu Rizky Rich. Yang pertama, ini ada warna black ya, sahabat RR. Ini blacknya jelas banget. Terus glossy gitu tuh sahabat RR, kulit sintetisnya. Jadi kalau kalian pakai ini nih jadi glowing-glowing gitu. Nah, yang selanjutnya ada warna apa Kak Nurul? Yang ketiga nih warna ini. Ini ada warna apa sih, Kak? Ini warna tan. Wow, warna coklat. Ini lebih gelap nih. Siapa nih pecinta warna gelap? Warnanya lebih bold gitu. Sama kayak yang tadi ya Kak, black. Jadi ini lebih bold. Bener banget Kak, dan di sini juga ada hand tag-nya nih. Wah, ini yang ciri khas produk originalnya RR Kak. Selalu ada hand tag. Di sini juga ada terukir nih ya Kak, terukir indah di alas kakinya itu Rizky Rich. Wow, Rizky Rich. Gimana nih Kak? Kebalik ya. Nah nih, kayak gini Rizky Rich di alas kakinya, alas kaki yang indah. Alas kaki yang indah. Lanjutnya Kak Nurul, ada warna apa Kak Nurul? Udah Kak, tiga. Oh, tiga aja nih. Iya, ada tiga Kak. Oke, jadi sahabat RR nih, Kak, tunjukin lagi dong Kak. Tadi apa sepatunya dari Rizky Rich modelnya apa aja Kak? Wah, boleh banget Kak. Jajarin Kak. Boleh. Nah, ini sebelumnya nih ada komentar dulu Kak Dias. Kak Dias? Oke. Ini ada dari @puji_tari. Sendalnya licin gak Kak? Enggak ya Kak. Sama sekali enggak licin. Ini mah keset. Keset total. Ini enggak licin ya sahabat RR. Jadi enggak usah takut ke jatuh, keserimpet gitu, enggak usah takut. Ini enggak licin. Enak banget alasnya. Dan ini nih Kak, aku pegangnya gini banget Kak, tiga. Wah, sini dibantuin. Nah, pertama nih ada si cantik slip on nih. Dan ada nih si tomboy sneakers. Dan yang terakhir ada nih si kalem nih, si kalem sandal nih. Jadi dan kalian tipe yang mana nih Kak? Iya, ayo sebutin. Oh ya Kak, harga dong Kak Nurul. Wow, harganya nih pasti penasaran banget. Wah, mau ngeluarin kaos kaki juga enggak Kak? Wah, ada ya kayak ada. Nanti ya, belum launching tapi. Insyaallah. Nanti next deh. Pertanyaannya kapan dimulai, Min? Enggak sabar di nanti ya Kak ya. Sabar ya. Oh ya, hari ini kita ada GA ya Kak. Iya benar. Pokoknya pantengin terus IG live-nya. Jangan kemana-mana. Oh ya Kak Dias nih, kita udah nyebutin modelnya, varian warnanya udah. Nah, aku mau nanya, kapan nih Kak launchingnya? Wow, launchingnya nih buat kalian yang lagi nonton IG Live RR nih, kalian yang pertama kali tahu, launchingnya yaitu besok tanggal 6 Juli November, Juli jauh banget Kak. Kan udah ya Allah, November ke Juli, Desember mending aja ya. Jadi Mimin ulangin lagi nih. Launchingnya itu tanggal 6 November 2020 dan apa nih Kak Nurul? Jam 10 pagi Kak, jangan lupa. Hanya di website riskyrich.com. Jadi launchingnya hanya via website ya. Oh ya Kak Nurul, nih beruntungnya nih sahabat RM nih ya. Kalau misalkan beli saat launching nih besok nih, ada subsidi ongkir sampai dengan 30.000 Kak Nurul. Wow, promonya kan wow banget nih. Dan ini nih Kak Nurul, stoknya limited banget. Jadi pas jam 10 nih, kalian harus banget pasang alarm biar nggak kehabisan stoknya. Karena ini apa sih? Karena stoknya tuh very limited kan, banget. Jadi pokoknya kalian harus pasang alarm besok hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu pagi ya, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kalian harus pasang alarm, nanti langsung kunjungi aja website riskyrichboutique.com. Dan wow-nya lagi itu ada promo subsidi ongkir sampai dengan 30.000. Jadi buat yang sahabat era yang jauh di sana ya Kak Nurul, tetap dekat di hati. Pokoknya kalian enggak usah khawatir mau kirimnya gimana, ongkirnya.
ada subsidi ongkir. Subsidi ongkir sampai 30.000 ya kan? Iya, 30.000 dan itu hanya di website reskiresbutik.com. Nah, itu khusus buat launching pertamanya aja tuh, Kak. Iya, iya kan, Nuro. Jadi pokoknya harus gercep banget karena stoknya juga limited banget. Stoknya yang limited, jadi kalian nih harus cepet-cepet, Kak. Harus gercep. Siapa cepat dia dapat, dan yang belum dapat nih, Kak. Kalau kalian nih lebih suka yang apa, Kak? Ready stock atau PO? Ayo Kak, tungguin dulu Kak, sahabat Rizky Rich jawab Kak. Sukanya nih sahabat Rizky Rich ready stock atau PO nih? Bener. Untuk sepatunya. Ayo di komen ya sahabat RR, sukanya ready stock atau PO. Nanti kita pikirkan lagi ya, kayak mau ready atau mau PO ya Kak. Tergantung sahabat RR nih gimana sukanya, nah, ready atau PO. Bener. Nah ini selagi nunggu ini ya Kak ya, nunggu jawaban dari sahabat RR, kita bacain dulu aja di atas-atasnya nih Kak. Ada dari @melawati arum, harganya berapa Kak slip on? Harganya berapa Kak? Harganya Kak tadi belum sempet. Harganya nih cuma 250.000 aja Kak Dias. Semua tipe sepatu sandal itu bener, cuma 250.000 aja sahabat RR. Udah dapat sepatu dengan sol yang tinggi dan nyaman banget dipakai seharian gak capek, dan dengan bahan kulit sintetis yang oke banget, yang glowing-glowing. Kalian keluarkan dengan harga 250.000 aja. Wah, bener nih. Ini Kak yang ada banyak yang masuk nih Kak. Banyaknya vote-nya nih lebih milih ready stock, dan ready stock-nya nih kayak very limited banget Kak. Jadi buat besok nih tanggal 6 November 2020 jam 10 pagi nih Kak Dias, langsung aja yuk buruan kunjungi websitenya RR, reskiresbutik.com. Nah, pastinya ada subsidi ongkir sampai 30.000 rupiah ya Kak ya. Nih Kak Nurul. Wah, ini juga ada nih Kak yang PO dong Min. Wah, boleh banget. Gini nih sahabat RR, Mimin ya, kalau misalkan kalian PO sandal sepatu itu ada beberapa keuntungan Kak Nurul. Bener, apa aja Kak sebutnya? Nih, buat aku nih yang susah banget size-nya nih Kak Nurul. Kak Nurul tahu enggak size aku, size berapa? Apa seharusnya 35 Kak Nurul. Wow. Itu. Iya. Kalau 36 itu kadang lebih kebesaran Kak, jadi harusnya 35, dan itu asli susah banget nyarinya kalau kalian nyari yang ukuran 35. Tapi kalau kalian ikut PO nih, kalian bisa request size Kak Nurul. Bener. Jadi nyesuaiin kaki kalian. Iya, jadi itu ya buat apa ya, jadi keuntungannya tuh banyak ya kayak bener. Yang pertama bisa request size, terus yang kedua apa Kak? Nanti juga akan ada promo saat menarik PO selanjutnya ya Kak ya. Iya. Wow, dan untuk pembayarannya mau di awal mau di akhir nanti kita pikirkan kembali ya Kak ya. Iya, ayo sahabat RR, kalau yang mau PO nih nanti gimana requestnya, mau pembayaran di awal atau di akhir? Dan kalian bisa request size. Bener. Dan pokoknya untuk size-size mini atau yang lebih besar nih ya, kayak 41, 42 itu lumayan susah ya Kak. Iya, susah banget Kak. Dan kalau di PO ini kalian bisa request size sesuka kalian. Nah bener nih Kak, wah, jadi banyak yang komen PO aja Kak, PO aja. Wah, wah, Masya Allah, Tabarakallah. Antusiasnya nih Kak, Masya Allah, Tabarakallah ya. PO yang pertama bisa request size, terus ada promo menarik dari RR, terus ya selanjutnya, dan bisa pastinya pembayarannya mau di awal mau di akhir nanti kita pikirkan kembali ya, apa enaknya buat sahabat RR ya kayak. Oh ya, kalau untuk harganya nih Kak, kalau PO harganya gimana, sama nggak? Harganya sama sih nggak sih Kak? Sama, tapi nanti insya Allah akan ada promo menarik saat open PO Kak Nurul. Wah, udah PO ya kayak nunggu sesuai request. Sesuai request. Jadi pas udah jadi nih Kak sepatunya, mau bayar di awal mau bayar di akhir nanti kita pikirkan, ada promo menarik pas udah jadinya Kak. Masya Allah. Masya Allah, gimana nih keuntungannya, sebutin lagi Kak keuntungan PO Kak. Yang pertama request size Kak, kayak Kak Dias nih misalkan, Kak Dias size-nya 35 ya Kak, ini imut banget nih Kak Dias, ya Allah. 35 nih, jadi Kak Dias bisa request size dan nunggunya nih Kak ya
Berapa lama sih kak nunggunya? Nunggunya nanti diinfokan lebih lanjut. Pokoknya pantengin terus IG Gamis Sejati terbaru. IG kami ya. Iya, Rizky Rich underscore butik. Terus? Terus. Oh ya, tanyain dong kak sahabat RR rata-rata size-nya apa kak? Coba, oh iya boleh, tanyain. Kak, kalau sahabat RR nih size-nya nih ya banyaknya apa? Kalau aku 38, kalau kalian apa? Ayo, oh iya kak, hari ini nih kak, karena antusiasnya yang luar biasa nih dari sahabat RR nih kak Nurul. Kita ada IG aja gimana kak Nurul? Boleh, GA-nya nanti ya kak ya, tapi aku masih pengen, apa ya kak ya, mutara ini kak. Kalau sepatu ini tuh bener-bener bagus banget kak. Nah, tapi umumin dulu nih kak, GA-nya hadiahnya apa? Hadiahnya apa kak? Pertama nih, untuk GA-nya ada dua orang pemenang kak Nurul. Jadi yang pertama, hadiah pertama ini hadiahnya itu adalah sepatu kak Nurul. Dan sepatunya itu bisa request, kalian mau sepatu apa bisa request kalau kalian yang pemenang ke satu. Yang kedua itu ada uang tunai senilai Rp100.000. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus IG Live RR. Ayo kak, bacain kak size-nya kak. Size-nya ada apa aja kak nih sahabat RR nih? Apa ya size-nya? Wah, Karin M 40, Katias underscore 40. 39, aku 40, 39. Wah, Tasinta 11, 36, 37. 36, 37, kak, hampir mirip sama kakak ya kak? Aku 36, kalau 37 udah kebesaran banget kan Nurul, udah gak bisa aku. 35, 36, Masya Allah 35, iya kayak anak SD. Jadi kayaknya rata-rata nih sahabat RR itu ukurannya 38, 40 ya kan Nurul. Tadi juga ada sih kak 37, cuma banyaknya 38, 40. Iya ya. Nih buat ya kalian yang mau request size bisa banget kalau nanti PO. Request size pas PO, terus ada promo menarik kak. Terus ada apa lagi kak? Nanti pembayarannya sesuka sahabat era, enggak sesuka sih. Nanti kita kalian maunya apa? Nanti coba dia dibicarakan ya kan Kak Nurul. Bener Kak Dia, nanti dibicarakan mau pembayaran di awal, di akhir nanti kita bicarakan aja deh. Iya. Oh iya Kak Nurul. Nih untuk GA-nya balik lagi ke GA nih ya biar sahabat era lebih semangat nih. Untuk GA-nya itu kan ada dua pemenang. Nanti untuk pemenangnya dipilih secara acak oleh tim Rizky Rich. Nanti untuk pemenangnya akan diumumkan besok kan Nurul. Wow, besok kan? Langsung diumumin besok ya? Iya besok, nggak pakai lama. Besok kita nanti live lagi kan Nurul. Jumat berkah kan? Masya Allah, tabarakallah. Dan hari Jumat besok itu live-nya nanti di Gamis Hijab Terbaru underscore Rizky Rich. Dan kan Nurul, kalau yang nggak nonton nih besok nih untuk pemenangnya dia nggak bangun. Wah, sayang sekali ya kayak jadi luangin aja waktu kalian kak, karena besok cuma beberapa jam ya kayak. Iya. Ini ayo kita komen-komen. Oh iya, besoknya itu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, benar. Nggak nonton hadiahnya hangus. Iya, nggak nonton hadiahnya hangus. Sayang banget ya kak ya. Sedih deh aku. Oke, kan Nurul tadi tuh ada apa ya sahabat Eran yang buat ketinggal, yang tadi ketinggalan sepatunya ada apa aja sih kan Nurul? Lihat lagi aja gimana? Boleh. Boleh. Ambil, pertama. Yang pertama ada slip on, ada sneakers, ada sandal. Ada sandal. Nanti ya, Tedias lagi ngambil. Tara. Ini. Nah ini yang sneakersnya nih, yang apa tomboy girly tomboy. Dan yang ini ada si cantik slip on nih yang warna salem. Ini si simple sandal. Kalian tim mana? Ayo komen dong, kalian tim mana, sneakers, slip on atau sandals? Kalau Kanurul tim mana Kanurul? Aku lebih suka sandal kak. Atau sandal? Iya, aku lebih suka sandal, tapi semuanya bagus banget sih kak. Iya, semuanya emang bagus banget kak Nurul. Bagus banget. Kak Nurul sekarang lagi pakai apa? Ya aku lupa, tadi pakai sepatu. Oh iya, look. Ini dikebawain aja kak kameranya. Iya, bentar nanti diliatin. Nanti ya, sabar ya. Bentar ya, mau liatin dipakai kak Nurul gimana? Cantik dong. Bentar ya sahabat RR, aduh aku kelihatan mukanya banget. Tara, ini yang dipakai Kak Nurul, ini ada slip on warna camel. Iya, camel.
sini kak, liatin kak. Nih kayak gini, masya Allah cantik banget dipakainya. Jadi girly banget. Dan ini warna camel ini netral banget ya kak Nurul. Bener kak Dias, ini aku pakai gamis warna marun tetap matching ya kak ya. Iya matching banget karena warnanya senetral itu sahabat RR. Ini cantik banget kak. Dan aku tuh nyaman banget kak pakainya. Iya jadi, dari tadi kan kak Nurul pakai ini ya kak. Iya dari awal nge-live kak, jadi mau jalan kemana aja juga cantik. Oke. Lanjut. Oh ya kak Nurul, tadi ada yang nanya lagi nih kak Nurul, barangkali yang ketinggalan. Tadi ada yang nanya warna sandal, warnanya apa aja? Sandal? Warnanya? Boleh, kita ulang ya kak? Iya, bentar kak. Ini ada, coba kak, kak Nurul di situ aja kak, aku yang ngoper kak. Ini warna blue sahabat RR. Lihat deh, blue-nya nih kalem banget, soft. Dan ini ada warna black. Si netral ya kak? Iya si netral, semuanya juga netral sih kan bro. Dan ini ada warna coklat. Tuh warnanya netral-netral banget. Jajarin kak Nurul. Tuh kalian tim mana nih? Kalau Mimin sih semua warna ya, karena semuanya warnanya netral, cantik-cantik. Cantik-cantik banget seperti Teh Dias. Masya Allah, tabarakallah. Wah, blue, black, coklat. Wah, bener banget nih. Kakak pasti mantengin ya IG-nya RR. Iya, Masya Allah. 100! Buat ke siapa, Kak? Buat ke siapa nih? 100. Nilainya 100. Blue. Wah, pada sukanya blue nih ya, Kak. Wah. Coklat. Warna okay. Semuanya. Ingetin lagi, Kak Nurul. Untuk launching sepatunya nih, besok tanggal 6 November 2020. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, 10 pagi ya nanti pasang alarmnya. Bener. Dan ini launchingnya hanya di website rizkyrichboutique.com dan akan ada subsidi ongkir sampai dengan Rp30.000. Khusus besok ya kayak Jumat berkah, awal bulan, uangnya masih pada utuh dong kak. Masih dan ada banyak promo menarik dari RR. Iya, dapat sepatu, dapat subsidi ongkir, dan ini sepatunya limited stock. Jadi buat kalian yang hari ini nih, maksudnya yang besok order, itu kalian orang pertama yang pakai sepatunya Rizky Rich karena itu baru launching. Ini ya ada pertanyaan lagi kak. Look, apa? Look. Slip onnya warnanya apa aja kak Dias? Slip onnya kasih tau kak. Boleh. Slip onnya kak, kan dulu di sana aja kak aku operin. Ini warna salam. Nah. Ini lebih girly sih karena kan di sini ada pita-pita variasi pita. Detail pitanya. Dan ini tuh ya Kak Dias ya. Jadi kan biasanya pakai sepatu nih sering ditinggal temen ya, sedih banget. Temennya udah jauh, kita masih di situ, Kak. Oh, itu temen macam apa Kak Nurul? Kalau sahabat RR enggak bakalan kayak gitu kan Nurul. Dan ini tuh solusinya nih Kak, tinggal slip aja masuk. Slip on. Dan yang kedua nih ada warna camel. Camel ini kayak coklat muda banget. Dicampur apa ya, karamel ya? Kak Nurul. Camel itu jadi kita ingat ke Onta aja ini Arab Saudi kak. Oh my god, jadi Arab Saudi. Dan ini ada warna ivory. Ivory ini kalem banget nih ivory nih. Jadi warnanya kayak krem tapi kremnya muda banget. Ini namanya ivory. Oh, kan udah tunjukin aja kak tiga-tiganya biar nggak penasaran. Wah iya nih warnanya ada tiga warna. Aduh. Ini ada tiga warna ya slip onnya, ada camel, ada salem, dan ada ivory. Jadi kalian tim mana yo? Kak Nurul, kita udah sejam loh Kak Nurul, ya Allah. Sahabat RR ini setia banget nih nontonin kita nih Kak Nurul. Wah kapan kak GA-nya? Boleh nanti ya cantik. Ayo nih. Ivory. Wah. Salem camel ivory. Kalian wah, gimana? Pintar banget itu warnanya. Jadi ini kalian tim apa nih? Tim sandals, tim sneakers atau tim slip on atau kayak Mimin, tim semua sepatu, tim semua tipe? Dan bisa dipakai untuk semua warna gamis ya, semua warnanya. Karena ini warnanya netral-netral banget kan Nurul. Bener, ayo kak udah banyak yang ngomongin GA nih. Ayo kak udah sore, hihi.
Kalau di Cirebon masih siang, nggak ding bohong, ini sama setengah lima. Ini ada pertanyaan dulu kak, dari @dewisusi_owati. Sneakers warna apa aja kak, tadi ketinggalan. Sneakersnya, ayo kak kasih tahu lagi kak, warna sneakersnya kak. Warna coklat. Ini pertama nih, warna white. Ini nih yang lagi booming nih, jangan sampai kehabisan ya sama TRR. Ini warna ten. Ten, ingat angka 10, warna ten. Ten. Ini. Dan ini ada warna coklat. Udah kak, tiga aja. Ya, tiga aja ya. Salam. Nih. Kalau sneakers ini ada 4 varian warna, sahabat RR. Iya. Tuh. Nih buat kalian yang bingung, aku suka warna salem, tapi aku mau yang slip on ada. Jadi di semua tipe ada warnanya. Iya. Atau mau warna yang tan, ada warna iya. Tan nih. Iya. Oke, Kak Nurul, kayaknya udah kelamaan nih. Sahabat RR barangkali mau ngapain gitu udah sore. Boleh kita ge aja ya sahabat RR ya. Ayo. Kuy. Kuy, pasti pada deg-degan nih. Deg-degan pertanyaannya apa ya sahabat RR? Nanti ya. GA tadi ya. Oke, kumpul dulu dong sahabat RR nih yang nunggu-nunggu ya, sahabat setia dari tadi. Untuk GA-nya nih, Mimin kasih tahu lagi, ada 2 pemenang dan itu dipilih secara acak ya sama tim manajemen RR. Jadi nanti ada 2 pemenang, yang pertama ada yang free sepatu dan itu sepatunya sesuka kalian, mau yang tipe apa nih? Jadi size apa aja ya kayak? Sesuka kalian mau pilih yang mana? Dan yang kedua itu ada uang tunai sekitar 100.000 rupiah. Aduh aku latah, maaf ya sahabat RR. Ada 2 orang pemenang. Yang pertama dapat free sepatu. Launching pertama lagi kak. Kalian. Yang kedua ada uang tunai 100.000. Jadi kita tinggal nambah beberapa rupiah ya kayak buat langsung order. Langsung order sepatunya dong. Dan besok launching jam 10 pagi tanggal 6 November 2020 dan di websitenya RR kak, belanja mudah tanpa ribet, riskirisbutik.com. tinggal klik bayar deh, tunggu paketan nyampe ke rumah. Kita nggak capek-capek kak muter-muter kan biasanya di pasar, ini cocok nggak. Dan ini nih recommended banget sih kak, belanja di websitenya RR, belanja mudah tanpa antri, tanpa panas juga kak. Benar, karena bisa sambil tiduran rebahan di kamar. Terus tinggal klik bayar, tunggu deh paketan nyampe. Yuk kita bahas aja yuk GA-nya. Iya, GA-nya pertanyaannya nih Kak Nurul. Yang pertama kak, RR kan mau launching nih sepatu nih besok. Itu ada berapa jenis, ada berapa tipe yang akan launching, dan itu jenisnya namanya apa aja? Ulangin Kak Nurul. Boleh. Nih, ada berapa jenis sepatu yang mau launching di RR? Jenisnya apa aja ya sahabat RR? Sepatu dan sandal ya Kak Nurul. Iya, sepatu dan sandal. Apa aja yo? Jadi ada berapa tadi tuh? Pokoknya nanti dijawab aja sama Darer. Pokoknya ada berapa jenisnya dan jenisnya apa aja. Nanti Mimin pilih secara acak. Dan pengumumannya itu akan disebutkan besok di IG Live selanjutnya ya kak ya. Jam hijab terbaru underscore Rizky Rich. Jam berapa kan Nurul? Jam 15.30. Dan kalau yang udah diumumin tapi ternyata orangnya gak ada nih kak, itu bisa hangus. Sayang sekalanya kalian harus tonton besok IG Live-nya dan pasang alarm bila perlu ya kan Nurul ya. Bener, bila perlu itu kak Dias. Oke sahabat RR, launchingnya nih kak besok tanggal 6 November 2020 jam 10 pagi di websitenya riskirichbutik.com. Belanja mudah tanpa ribet, tanpa antri, tanpa panas, tinggal klik bayar, tunggu deh paketan nyampe di rumah ya kak. Udah gitu ada subsidi ongkir sampai dengan Rp30.000. Bener banget, Rp30.000. Jumat berkah nih kak, kapan lagi coba. Awal bulan Dapat sepatu cantik.
pokoknya pantengin besok ya. Mimin tunggu insyaallah ketemu lagi besok jam 15.30 di Gamis Hijab Terbaru _ Rizky Rich. Oke nih Kak Nurul, barangkali udah mau pada pulang kerja atau mau pada ngapain gitu Kak Nurul sama barangnya, kita udahin aja sekarang ya. Jadi pokoknya sahabat RR yang di rumah, ayo Kak, ayo. Usai kalian jaga kesehatan ya, biar RR yang jaga kecantikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.